Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang lagi di Cerita Rifa. Hari ini aku udah ada di Malibu, tepatnya di Pantai El Matador karena kita mau jalan-jalan. Aku di sini bareng teman aku, anak-anak couchsurfing. Berisik banget helikopternya. Sebel. Itu helikopter SAR deh. Aduh silau. Lihat deh, cakep ya Malibu. Anginnya biru, cuaca bagus, ada bukit. Bukit-bukit di sini tahun lalu itu yang kebakaran. Banyak rumah yang ikut terbakar, termasuk rumah beberapa seleb. Aku lagi jalan mau ke bawah. Karena harus turun, ada anak tangga juga sih. Nah, itu dia pantainya El Matador. Bagus banget ya pantainya. Hati-hati sih. Jalan terus, pantang mundur. Ini namanya Samudra Pasifik. West Coast-nya Amerika. Ada kaktus, ada tebing, tebingnya cakep ya, natural tuh. Ada juga tumbuhan liar, agak menguning. Itu ada rumah-rumah, pikir rumah seleb, gak tahu siapa. Itu teman-teman aku di bawah, aku kayaknya harus ke bawah deh. Yeay, akhirnya aku udah sampai di pantai. Ternyata gak jauh-jauh amat kok turunnya, cuma berapa anak tangga. Santai banget, berjemur, mumpung anget ya kan Cin. Nah yang ini kayaknya si rajanya deh, gak mau gabung dia, maunya sendiri aja. Tuh lihat kan. Itu ada lagi burungnya yang nongkrong di atas bukit sendirian, nggak tahu kenapa sombong kayaknya. Lagi pasang, jadi airnya itu jauh sampai kemari, sampai ke dekat kita sini nih, ke dekat tebing. Jadi kita pada ngangkutin tas, naro di atas. Nah teman-teman, aku udah sama teman aku di sini yang namanya Aurora, dia dari Perancis. Hai Aurora. Hai. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. So, we are here in El Matador Beach. How do you like it so far? Oh, man, it's really beautiful. Yeah, look it's at really this. Really poetric. Oh, yeah? Musical. Oh, wow, yeah. Ada juga orang yang kayaking. Pada happy, lihat pantai, lihat laut, dan cuaca juga hangat. Ya, where? Colombo. I was there only for 5 hours. Hai teman-teman, ini udah ngumpul teman aku anak CS, ada Abi dari India, ada Jeff, dia host acara ini, dan ada Harshin. Why this particular beach? Why not like Santa Monica or anything? So Santa Monica is usually pretty touristic, right? Okay. Here is more or less people. Okay.
Yeah, my friends told me this is one of the best beach. Yeah, it is the best beach. What do you think, Abi? I think it's pretty secluded. So it gives us an opportunity to enjoy the beach much better. Yeah, and take pictures too, right? Take pictures, beautiful. Itu burung camarnya nyuri makanan orang yang di sini nih. Orangnya nggak tahu kemana, tapi makanannya udah habis. Tuh lihat, nih habis diacak-acak sama si seagull. Suasananya syahdu banget, tenang. Orangnya sih rame, tapi enggak rame-rame banget, enggak crowded. Airnya dingin banget, ya ampun. Kita jalan ya ke arah burung camarnya. Burung-burung camar lagi pada nongkrong nggak gerak-gerak. Kayaknya mereka suka banget karena dari tadi itu banyak yang kesana dan nggak pindah-pindah. Mungkin tempat favorit mereka gitu ya. Dan ini kita lihat juga banyak banget kerang ijo. Enak buat dimasak, tapi aku nggak tahu cara. Nah, ini kerang ijonya. Sebelah sana juga ada yang di batu karang sana. Mau ke seberang dari batu karang ini, ngelewatin goa. What happened? She doesn't know how to take pictures. Ini penampakan di dalam guanya. Banyak juga karang-karangnya nih, karang sama kerang. Nah. Nah, di sebelah sini malah lebih surprise lagi karena ternyata ada goa yang emang gede banget dan cakep banget buat foto. Kita bersyukur banget mampir sebelah sini karena tadinya males ya, agak jauhan, goa lagi. Ternyata lebih besar goanya. Ini aku tunjukin ya. Tuh, bagus banget buat foto-foto. Tadi juga aku udah videoin foto-foto sama teman aku. I'm gonna run with you soon. Okay, go, I'll come with you. Nah, teman-teman, udah waktunya aku ninggalin pantai El Matador di Malibu ini. You can't come back, right? Of course. Yeah, I vlogged.